Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tips dan trik cara bermain Harley di Mobile Legends. Bagaimana keseruannya? Simak video berikut. Welcome to Mobile Legends. Oke teman-teman, kita sudah di dalam game. Kita ambil mid lanernya. Seperti biasa, kita clear minion dulu. Kalau kalian bermain Harley tanpa buff, itu lebih baik spellnya itu execute. Kenapa? Karena bisa ngurangi darah musuh. Jadi nanti sekalian kita ulti skill 1, terus tekan execute. Jadi darah musuhnya banyak banget berkurang dan itu 100% pasti mati. Meskipun kita di sini seorang support, tetapi kita nggak usah beli item ROM. Kenapa? Karena damage-nya kita itu kecil banget nanti kalau kita miskin. Jadi kita bantu aja diambil buff, tapi buff-nya nggak usah diambil. Gitu. Jadi uangnya kita kebagian juga. Kita clear minion biar cepat level 4. Biar bisa kita curi-curi musuh. Dan juga kita itu harus roaming bantu lane yang sangat membutuhkan. Berbahaya, ada siapa di sini? Ada seorang Lunox nampaknya. Oh, baik sekali, nampaknya belum lagi mau terburu-buru karena masih level 3 kita. Kita belum bisa nampaknya mencuri seorang mage di sini. Oke, di level 3 ini kita harus bersabar. Jangan sampai kita mati dan nantinya jadi beban. Bagus kita sabar dulu. Cicil-cicil santuy dulu. Dan juga kita nggak usah terlalu barbar masuk rumput karena nanti siapa tahu ada yang sembunyi dan kita mati. Jadi lebih bagus kita bersantui-santui dulu. Gunakan skill 2 seefisien mungkin biar kita itu susah ditangkap. Oh, berbahaya sekali. Ada seorang Sylvana di sana. Darahnya sekar. Kita ulti. Ternyata habis mana. Kita akan kemati. Oh, ternyata balik dulu. Sangat sekar di sini. Nampaknya belum mati di sini. Sangat baik dari seorang Harley di sini nampaknya. Sebenarnya, kalau tadi darah mana kita nggak habis, itu pasti 100% mati. Karena kita punya execute, punya ulti, punya skill 1. Dan darahnya tadi kan tinggal setengah. Otomatis itu mati tadinya, tapi karena berhubung mana kita sedikit, jadi belum rezeki dan kita belum bisa nge-kill. Tapi santuy aja, nanti di level 4 ini kita bakalan curi-curi musuh dan musuhnya auto kesal dan nangis darah nanti. Oh, berbahaya, ada seorang Lunox di sana. Aduh, kurang ajar sekali dia menggunakan ultinya di situ. Kalau tidak menggunakan ulti pasti mati nampaknya dia. Harus bersabar dulu, belum rezeki nampaknya di sini. Oke teman-teman, kita clear minion dulu. Clear dulu. Belum ada kesempatan, tunggu timing yang tepat, gak usah mukil-mukil kali. Santai aja. Oke, ada Lunox. Sabar dulu, kita pura-pura lari. Dan kita balik lagi. Baru kita curi dia dari sini. Berbahaya sekali. Ada seorang Lunox di sini. Ultikah dia? Akankah mati? Oh, baik sekali. Mati nampaknya di sini. Oke, kita udah dapat satu kill di sini. Berbahaya. Ada Lancelot di sini. Ya ampun, ya ampun. Kabur dulu. Itu yang ku bilang, kita harus hati-hati sama Lancelot gitu guys. Kena Lancelot bisa ting-tak, ting-tak, ting-tak. Ya gitu guys. Skill apa itu? Skill satunya bisa ting-tak, ting-tak, ting-tak. Ya gitu guys. Aduh. Syukur gak mati gitu guys. Dimana ada minion? Di situ ada saya. Jadi kalau ada minion banyak itu kita akan habiskan aja biar kita tuh nggak kalah uang gitu. Berbahaya, ada Lancelot di sana. Dia mengeluarkan skill ting-tak-ting-taknya. Oh, ternyata mampu saja kita mengelak dengan sangat baik.
ada seorang Lunox di sini, kita sembunyi-sembunyi santuy, kita langsung ulti di sini. Ya ampun, skill ulti ini sangat mengganggu gitu guys. Kalau nggak mengganggu itu pasti mati gitu. Sialan nggak tuh. Oke, kita clear minion, hati-hati ada lancelot di situ. Sangat-sangat licin lancelot di situ. Tintak-tintak di sana berbahaya sekali. Lancelot masuk dia. Kita kasih skill kita akan ke dia mati. Kita balik aja. Kenapa kita balik? Darahnya sedikit karena kalau dia mati kita ikut mati karena ada seorang Lunox di sana. Berbahaya. Kita clear minion santuy di sini. Ada seorang Lunox dengan sekarat darahnya. Sakit banget enggak Lunox itu? Apa kita ulti aja langsung di sini? Ampun, itulah yang dinamakan blunder, teman-teman. Itu yang disebut dengan blunder gitu. Harusnya kita tuh balik dulu tadi. Jangan ditiru kayak gitu, teman-teman. Karena itu namanya blunder dan blunder bisa menyebabkan kekalahan. Oke, kita langsung ke mid lanernya. Oh, berbahaya sekali. Ada seorang Lunox di sini. Kita langsung mengulti-ulti santu. Kita kasih skill satu kita. Sayang sekali execute kita cooldown di sini. Bayangkan kalau kita kasih execute akankah hidup? Tidak bisa kita bertahan karena execute kita masih dalam cooldown. Jadi kita santui-santui dulu. Oke, berbahaya. Kita ke liner dulu. Kita clear minion santuy agar kita mendapatkan uang yang banyak. Seorang Link sudah level 9. Kita masih level 7, guys. Ya ampun, berbahaya sekali. Kita menuju seorang Hanabi di sini. Akankah seorang Hanabi mati? Dia jalan santuy. Kita, aduh, sayang sekali miss di sini. Ada seorang Link di situ, langsung saja dapat membunuh. Ada seorang Sylvana di sini, dikuncilah seorang Link. Apa yang akan terjadi? Dia mengarah kepada kita. Kita kabur dulu. Tidak mau mati sia-sia atau mati konyol di situ. Kita sabar dulu. Ada war nampaknya di sana. Kita pantau-pantau yang santuy dari sini. Ternyata kita tidak bisa bantu. Kita harus sabar dulu. Nggak mau mati sia-sia. Kayak yang lainnya itu namanya mati sia-sia. Kita sabar-sabar aja gitu. Orang Lancelot ini bisa tingtak-tingtak-tingtak. Dan kita tuh harus hati-hati, guys. Oke, kita clear minion dulu. Sabar dulu. Kita pokoknya clear minion dulu lah. Biar damage kita berasa. Seperti yang kalian lihat tadi, belum ada rasanya karena ya, kita belum banyak beli item gitu. Baru satu yang jadi. Jadi kita tuh sabar dulu, guys. Kita coba roaming ke atas. Sebelum itu kita ambil dulu buff ini. Lumayan nambah-nambah uang. Kayak biasa kita cari nafkah dulu. Kita cari uang, cari nafkah, ya kan. Ada seorang Johnson, kita hati-hati selondok dulu. Oke, mantap. Nggak nampak, berbahaya sekali. Warna ulti seorang expert di sini. Kita langsung ulti. Matilah seorang Hanabi di situ dengan skill yang sangat luar biasa. Dan seorang Harley di sini. Apakah yang akan terjadi? Ramai sekali di sini. Kita kasih skill kita santuy di sini. Akankah mati seorang baik sekali mati nampaknya. Itu lagun execute yang sangat luar biasa dari seorang Harley di sini. Langsung saja kita santuy dulu, bersabar, tidak mau terburu-buru. Ternyata kita tidak dapat, yang malah si Xbor yang dapat di sini. Kita sabar dulu, meskipun kita seorang support, tetapi kita harus mampu mengekil santuy gitu, guys. Jadi kita langsung ulti, berbahaya sekali. Apa yang akan terjadi? Langsung sekarat dia di sana. Oh, ternyata dibunuh oleh seorang Xbor di situ. Tidak pun tadi Xbornya maju itu pasti mati, guys, karena itu darahnya cuma sedikit kita buat. Gitu. Main hari itu kayak gitu. Ulti tinggal gitu, guys. Ulti tinggal akhirnya musuh meninggal gitu, guys. Ya, kita sabar dulu. Kunci bermain Mobile Legends tuh sabar ya, guys. Ya, sabar, jangan blunder gitu. Berbahaya sekarat sekali seorang Xbor di sini, dikejar-kejar oleh seorang Sylvana, entah ngapain di situ. Aku nggak tahu. Kita pura-pura maju ke depan biar Johnson tidak takut. Kita mundur lagi, kita ulti di sini. Akhirnya dia mati. Ya ampun. Apa itu ya, guys, ya? Kenapa dia itu namanya blunder gitu, guys? Kenapa langsung maju masuk ke tower gitu? Ya ampun. Game apaan ini, guys. Oke, kita clear minion santuy dulu. Oh iya, kalian tuh harus subscribe channel ini gitu, guys. Kalau kalian subscribe, kusantet kalian.
Enggak lah guys, bercanda. Kalau kalian suka ya subscribe, kalau enggak ya enggak usah gitu guys. Tapi kita clear minion santu, yang penting kita main dulu guys ya. Kuncinya bermain hero Harley itu kita harus clear minion. Minion yang banyak tuh harus kita clear, biar damage kita itu lumayan, biar item kita jadi dan damage-nya lumayan guys. Karena kan kita enggak ambil buff di sini. Apalagi ada Linglung di situ. Baik, kita sabar dulu. Ada seorang Lunox di sana, diincar, dipantau-pantau oleh seorang Link. Kita masih clear minion. Berbahaya, ada Johnson di sini dan kita bisa ditabrak. Ternyata sangat lincah dari seorang Harley di sini. Sabar dulu. Kita tidak mau terburu-buru. Jangan kayak Johnson tadi masuk ke dalam tower akhirnya mati, meninggal sendiri. Kita sabar-sabar aja dulu karena ini adalah bermain permainan sabar guys. Berbahaya, ada seorang Johnson di sana, akankah mati? Baik sekali, kita ulti tinggal akhirnya meninggal, dikejar-kejar seorang ekspor di sana, lanculannya pun mengejar-ngejar kita, dia mau ngelor, kita ganggu-ganggu santuy di sini, jangan kasih mereka lor atau kita akan kalah. Ada seorang Silvana, entah ngapain dia di sini. Syukur kita pintar mencari solusi guys. Kalau tidak pintar, kita pasti mati. Ada seorang lanculok di sini. Kita kabur santuy di sini. Syukur kita diberkati oleh Mountain Skill 2 yang mampu ngeblang-ngebling dan kabur santuy. Ada seorang Silvana di sini mengunci seorang Jawhead. Akankah mati? Kita santuy-santuy dulu. Dia baik sekali. Matilah dari seorang Silvana kepada seorang Sun Sin di situ. Marksman yang sangat luar biasa. Kita lari kabur santuy dulu, tidak mau terburu-buru. Kita Jawhead tank kita itu darahnya tebal, jadi jangan takut-takut, jangan remehkan Jawhead kita. Kita sabar-sabar dulu. Kalau bisa kita dapatkan kelomang ini, karena kita tanpa buff ya ampun gak dapat-dapat guys. Nampaknya sangat sulit bermain Harley execute. Baik sekali dari seorang Jawhead, tidak mau pulang, maunya digoyang. Kita nampaknya balik dulu, tidak boleh terburu-buru. Kita tidak mau blunder, kita sabar-sabar dulu. Kita pantau-pantau musuh, akankah kita mampu mengekill musuh di sini? Baik, sabar dulu, tidak mau terburu-buru. Ada seorang Lunox di sana. Kita ulti langsung di sini, akankah mati? Kita balik dulu, berbahaya sekali. Ada seorang lancelot, langsung ditingtak-tingtak kita di situ guys. Kita mati dan meninggal akhirnya guys. Oke teman-teman, kita udah di dalam game gitu. Kita tuh harus bisa membantai gitu. Kita udah kill 5, assist 7. Jadi lumayan gitu. Ini tanpa buff ya guys ya. Kalau pakai buff ini enggak ngekill kita. Bercanda guys. Kita sabar dulu gitu. Jangan terburu-buru gitu. Beberapa kali aku bilang kata sabar tuh aku enggak tahu, tapi kita tuh memang harus sabar guys ya. Ini demi konten itu kita harus sok-sok lucu guys. Padahal enggak, kita garing ya guys ya. Sabar dulu. Oh, berbahaya sekali. Ada seorang Silvana di sana. Kita ulti-ulti santuy. Nampaknya lari entah kemana, aku nggak tahu. Kita lompat kemana, dia entah lari kemana. Ternyata dia sangat luar biasa tadi. Lompatan yang sangat akurat dari Silvana tadi. Dia nampaknya pulang dulu. Ada seorang Johnson di sini. Di sana terjadi war yang sangat luar biasa. Kita tidak dapat menyampah di kill di sana teman-teman. Nampaknya kita ngambil buff di sini. Akan kita ngambil buff atau memilih mencuri hero dulu. Kita sabar dulu. Kita akan mencuri seorang Hanabi di sini. Sangat berbahaya. Lewat seorang Hanabi. Kita pulang dulu. Akhirnya mati dia di situ guys. Baik sekali dari seorang Harley di situ. Seorang Johnson. Akan kita mendapatkan kill. Kita kasih satu-satu kita. Oh baik sekali. Dibunuh dari seorang es berkurang ajar di situ. Kita ambil darah dulu. Kita langsung aja santuy dulu. Balik lagi. Teman-teman kita nampaknya sedang lord sabar dia di sana. Kita nampaknya harus membantu biar cepat dan tidak kecuri lord kita. Oh baik sekali, dari seorang Link di situ mampu saja dia mengambil lord dengan retrinya. Kita harus sabar dulu, tidak mau terburu-buru. Berbahaya sekali, ada seorang Jawhead di sana. Nampaknya tidak ada berasa apa-apa sama seorang Jawhead di situ guys ya. Darahnya itu setebal baja gitu, jadi nggak berasa sama dia. Sangat baik dari seorang Jawhead di sini. Kita bersabar-sabar santuy. Nampaknya musuh sudah dikepung oleh tim kita yang sangat luar biasa ini. Syukurlah kita mendapatkan tim yang luar biasa. Kita sabar-sabar dulu. Seorang Lunox di situ, akan kita mampu mencuri satu. Lumayan dapat satu nanti. Ternyata belum bisa. Kita masih bersabar dulu.
Kita clear-clear minion santuy di sini. Ada seorang Johnson, dilempernya kuncinya. Nanti enggak punya kunci enggak bisa berubah jadi mobil. Apa yang akan terjadi? Kita sabar dulu. Kita nampaknya harus hancurkan tower dulu. Kita harus bersabar guys. Kita ambil tower dulu, kita ambil tower dulu. Akhirnya berbahaya. Ada nampaknya kan di situ. Kita kasih ulti. Baik sekali, mati seorang Sylvanas dari seorang Harley di situ. Baik sekali dari seorang Harley. Akankah kita mampu mengutip lagi? Akankah end di sini? Sabar-sabar santuy dulu. Ya ampun, ada seorang Lunox dengan damage-nya sangat luar biasa, sakit banget. Kita harus sabar dulu. Ada seorang Hanabi. Hanabi pun mulai jadi di sini. Apakah yang akan terjadi? Ini nampaknya suatu pertandingan yang amat-amat menegangkan dari seorang Harley di sini. Kita bersabar. Kita ulti di sini sangat berbahaya sekali. Baik sekali, execute langsung mati nampaknya seorang Lunox di situ. Kita sabar-sabar dulu, tidak mau terburu-buru. Kita langsung kasih tak paham. Kita pulang dulu, jangan sampai mati. Sayang sekali, kita langsung recall dulu. Kita clear-clear minion santuy di sini, tidak mau terburu-buru nampaknya. Kita ngambil buff dulu, buff kecil pun jadilah. Yang penting kita mendapatkan uang. Ternyata ekspornya peka dan tidak mau ngambil buff kita di sini. Kita bersabar-sabar dulu, jangan mau terburu-buru. Nampaknya kita mulai mencari ancang-ancang untuk membunuh musuh. Apa yang aku bilang ini guys? Aku tidak paham. Langsung kita sabar dulu. Kita sabar dulu. Seorang Yitun-sun di situ ingin menyampah dia. Kita nampaknya tidak bisa mengecil. Kita pulang dulu, tidak mau terburu-buru, karena terburu-buru itu adalah terburu-buru. Apa yang kubilang guys? Kalau kita sabar dulu, ditambah seorang buff di situ dan seorang Johnson. Kita santuy-santuy dulu, sakit dari seorang Hanabi di sini. Akankah mati? Sabar-sabar dulu. Ada seorang Hanabi di sana, terkepung dia, dikeroyok dia di sini. Langsung kita cek. Iya, mantap sekali. Langsung dapat kill kita di sini. Baik sekali dari seorang Harley di situ dengan 9 kill, 2 kali mati, 8 kali assist. Kita sabar-sabar dulu, tidak mau terburu-buru. Masih santuy dulu, sabar-sabar dulu, memperhatikan keadaan. Sangat luar biasa dari seorang Harley, musuhnya pun mulai gemetaran di sini. Memandang seorang Harley yang sangat luar biasa tadi di sini, berbahaya sekali. Apakah yang akan terjadi? Akan mampu end di sini? Baik sekali, ujungnya ini semua. Berbahaya sekali, nampaknya tidak bisa mati. Nampaknya seorang Lunox di situ, sabar dulu, mengeluarkan ulti. Nampaknya Sylvanas di sini, penuh lagi darahnya. Tapi kita tidak mau pecah mental kita. Kita kasih skill kita sangat berbahaya. Terpobel dari seorang Harley di situ. Akhirnya mampu kita endkan di sini. Baik sekali, kita clear minion, langsung end nampaknya teman-teman. Baik sekali, langsung game point. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Thank you.